Korang ingat Menteri Pembangunan Wanita je buat pembedahan bariatric. Lepas tu buat photoshoot. Ini top 5 selebriti yang dah lakukan pemotongan usus. Jalani, pelakon ni kena kurangkan berat badan hingga 204 kilo sebelum dapat melakukan pembedahan bariatric. Tujuan sebenar Jalani lakukan pembedahan bukanlah untuk kurus tapi kerana tahap kesihatan yang membimbangkan. Jika tak bedah, Jalani kata jantungnya mungkin tak akan bertahan lama. Next, we go to producer dan pengarah Michael Ang. Michael Ang pernah membuat pembuangan usus untuk kesihatan. Michael terpaksa jalani pembedahan itu selepas didapati mengalami masalah tekanan darah tinggi dan kencing manis. Sebelum pembedahan, berat Michael 122 kilo. Aisyah, penyanyi ini mengadu sendi bahagian lutut sakit dan terjejas akibat tak mampu tampung berat badan dia, membuatkan dia terpaksa melakukan pembedahan bariatric. Aisyah hilang 7.7 kilo selepas 2 minggu buat pembedahan dan wajib kawal nafsu makan. Angah Raja Lawak pun memilih untuk melakukan pembedahan bariatric pada Ogos 2019. Walaupun berat badan Angah tak nampak turun secara mendadak, tapi adalah perubahan positif. Yang penting kita sihat, okey? Last but not least, Chef Zam pernah berkongsi pengalaman jalani pembedahan bariatric beberapa tahun lalu bertujuan mengurangkan risiko darah tinggi dan lebihan kolesterol yang dihadapi. By the way guys, ni sekadar information je lah. Ada je kesan sampingan jika jalani pembedahan ini, seperti kebocoran atau pendarahan pada garisan ruji, jangkitan kuman, masalah pernafasan atau masalah paru-paru, terjadinya kekurangan vitamin atau kekurangan mineral dan kebocoran di bahagian usus. So guys, pengurusi netizen rasa jagalah kesihatan dan makan secara seimbang. Kontrol nafsu makan. Alright, jangan lupa follow semua platform social media Ujung. Signing off.